Halo teman-teman, ini AC Sharp tangga saya, saudara maksudnya, ini minta ditambah freon. Ini unit pertama saya cek. Ini suhu pipa kecil dan besarnya rendah semua, 8 dan 9, dan tekanan freonnya ini 130 PSI. Minta tambah freon karena nggak dingin. Ini pipa besar 9 dan pipa kecil 10 ya. Ya, nggak tambah freon karena ini sudah mendekati suhu saturasi. Ini tandanya unit AC-nya kotor pada bagian indoor dan outdoor-nya. Jadi ini nanti kita akan cuci dulu teman-teman. Ini sebelum dicuci suhu keluarannya ini keluar 15. Nih, 5. Nih, di sini nih Pak. Di bagian indoor ya, di outdoor-nya 35. Ini nggak rata suhu keluarannya karena anginnya nggak keluar ya teman-teman. Jadi bagian tengah itu 22, ujung sebelah kiri 15, dan ujung sebelah kanan itu 20. Ini tertutup jadi terhambat sirkulasi udara yang masuk ke indoornya. Ini sudah dicuci ya teman-teman. Ini suhu pipa besarnya jadi naik ke 24 derajat. Kemudian pipa kecilnya ini 16 derajat naik juga ya teman-teman. Oh, kalau udah ini kalau kayak gini cuma buat video shot aja nih. Setelah dicuci ini naik di 160 PSI, hampir 1,4 ya, ini ditambah freon jadi 175 PSI teman-teman, 75 PSI, 180 PSI, hampir menjadi 1,5. Kemudian pipa kecilnya 17 dan pipa besarnya 20 derajat teman-teman. Kemudian ini suhu keluaran outdoornya ini 36. Ini 1,54 ya, tekanan freon 180, pipa besar 20. Tetesan airnya pun sudah deras ini teman-teman. Nanti kita lihat tetesan airnya deras. Ini tetesan airnya. Cukup deras ya teman-teman untuk setengah PK. Kemudian ini kita cek suhu keluaran indoornya. Suhu keluaran indoornya 18 derajat Celcius ya teman-teman. Suhu ruangan masih belum dingin, baru nyala kisaran 15 menit. Jadi suhu keluaran sudah rata dan anginnya sudah keluar kencang ya setelah dicuci. Menyerap panasnya lebih cepat. Oke.